Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala. Wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Ya. Maafin ya bocahnya mau ngikut lagi nih. Wa misalul jani ala dini bi ibda'i ma yukhalifu sunnata binisbati ila man yuznibu zanban. Misal jani dan misal orang yang berbuat kriminal, berbuat kejahatan. Ala dini atas agama, bi ibda'i dengan membuat hal yang baru, ma yukhalifu sunnata, sesuatu yang menyalahi akan sunnah. Binisbati dengan nisbat, dengan melihat kepada ila man yuznibu zanban, orang yang berbuat dosa. Misalu man asal maliku malika fi kalbi daulatihi, itu seperti misal orang yang bermaksiat kepada raja. Fi qalbi daulatihi, pada membalik akan kekuasaannya. Ya, merobohkan kekuasaannya. Itu misal orang yang berbuat kejahatan dengan membuat hal yang baru bertentangan dengan sunnah. Seperti orang yang maksiat kepada raja, maksiat kepada raja, membangkang kepada raja, dia balik kekuasaannya. Ya, dia robohkan kekuasaannya, dia gulingkan kekuasaannya. Binisbati dengan melihat, dengan nisbat, dengan melihat, ya, ila man khalafa amrahu, kepada orang yang menyalahi akan perintahnya. Fi khidmatin ma'iyyat mu'ayyanatin, di dalam pengabdian yang tertentu. Jadi dia ngabdi kepada orang, lalu diperintahkan, ya, tuannya memerintahkan, tapi dia enggak nurut. Dia ngabdi umpama sama guru, ya, khidmat sama guru, lalu gurunya perintahkan, dia enggak nurutin. Itu namanya yukhalif, ya, menyalahi ngabdi. Wa dzalika qad yughfaru, dan demikian itu kadang diampuni, kadang dimaafin. Fa amma qalbu daulati fala, maka ada pun membalik kekuasaan, ya, merobohkan kekuasaan, maka itu enggak diampuni. Kudeta, kalau bahasanya apa, kudeta, kup, ya, mengadakan kudeta, itu enggak diampuni. Seperti ada partai PKB ini, PKB Gus Dur sama Muhaimin. Gus Dur digulingin sama Muhaimin, sampai mati Gus Dur enggak ridho sama Muhaimin.
sampai anaknya terusin sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang anaknya nggak ridho. Nah, kalau ulama udah nggak ridho sama kita, nggak bakal lancar. Apalagi lagi kelasnya kelas Gus Dur. Nggak bakal naik. Muhaimin nggak bakal naik. Ini saya bukan bicara partai, ini bicara guru ini. Kelasnya kelas Gus Dur. Ya. Apa yang mati, apa yang meninggal, Gus Dur enggak ridho. Itu Muhaimin susah naik. Paling begitu aja paling. Pemimpin partai aja. Sampai sebegitu marahnya tuh Gus Dur. Sampai diwarisin marahnya sama anaknya. Sampai diwarisin. Kalau kita ya jadi Muhaimin udah nggak bisa tidur lah, kalau saya marah nggak bisa tidur bener. Ya, harusnya langkah yang diambil adalah minta maaf. Apa yang dapat saya lakukan biar dapat ridho keluarga Gus Dur, harusnya itu. Insya Allah kalau dia melakukan itu, Muhaimin insya Allah bisa naik datang ke ya kayak ke anaknya Gus Dur, ya ini ya datang minta maaf sama keluarganya, minta maaf harus saya harus bagaimana sekarang, minta petunjuknya, insya Allah bisa naik. Ya, karena ridho guru itu penting. Gus Dur siapa yang nggak kenal. Waqala ba'dul ulama'i, berkata oleh sebagian ulama, ma taqallama fihi salafu fasukutu anhu jufa'un wa ma sakata anhu salafu fal kalamu fihi takallufun. Berkata oleh sebagian ulama, ma taqallama bihi salafu, apa yang ulama salaf katakan. Jadi ulama salaf ngomong itu fasukutu anhu jafa'un, maka diem daripada apa yang dikatakan oleh ulama salaf itu kekasaran, jafa. Wa ma sakata anhu salafu, dan apa yang ulama salaf diem, ulama salaf enggak mau ngomong, lalu kita ngomong, fal kalamu fihi takallufun, maka ngomong padanya pada apa yang ulama salaf diem itu namanya pembebanan, memberatkan diri sendiri. Jadi kalau ulama salaf ngomong, kita usahakan ngomong. Ulama salaf diam, kita jangan ngomong, diam aja. Ikutin aja ulama. Kalau salaf itu berarti apa? 300 tahun ke sana. Bagaimana tuh 300 tahun kata ke sana tuh, itu namanya salaf. Ya, bukan salaf salafi orang Wahabi sekarang ini, bukan. Imam Syafi'i itu namanya termasuk salaf. Imam Maliki termasuk salaf. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk salaf. Imam Auza'i termasuk salaf. Wa qala akharu, berkata oleh ulama yang lain, al-haqqu saqilun. Man jawazahu zalama wa man qasara anhu ajaza wa man waqafa anhu iktafa. Berkata ulama yang lain, al-haqqu saqilun, kebenaran itu berat. Man jawazahu, siapa yang melampaui batas akan kebenaran itu, zalama, zalim. Wa man qasara anhu, siapa yang teledor terhadap kebenaran, ajaza, dia lemah, maka lemah. Wa man waqafa ma'ahu iktafa, siapa yang berdiri bersama kebenaran, maka dia tercukupi dirinya.
Jadi berdirilah kita di kebenaran. Jadi kalau kita lihat tadi yang di atas, kita ikutin ulama salafus saleh aja. Kalau ulama salafus saleh diam, kita diam. Ulama salafus saleh ngomong, kita ngomong. Ya. Ya, sekarang kan lagi ramai tentang masalah nasab. Ya, kita nggak usah belain dua-duanya gitu. Kita diam aja udah. Nggak usah diomongin. Mencela satu, mencela yang satu, jangan. Kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti tentang itu. Takutnya ntar belain yang satu, ya nyalain yang satu. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bin namatil awsati alladhi yarju'u ilahil a'li wa yartafi'u ilahi ta'li. Alaikum, lazimkan olehmu, bin namatil awsati, dengan model yang tengah. Model atau jalan juga boleh, cara juga boleh. Lazimkan olehmu dengan jalan yang tengah atau model yang tengah. Alladhi yarji'u ilahil ali, yang tinggi kembali kepadanya. Jadi yang tinggi, yang di atas itu akan kembali kepadanya. Wa yartafi'u ilahi tali, dan naik oleh yang berikutnya. Ya. Yang ngiringin. Tali itu yang berikutnya, maksudnya yang ngiringin. Berarti yang di bawah gitu ya. Jadi kalau kita di tengah, yang atas dapat, yang bawah dapat gitu. Ya. Jadi kalau kita berada di tengah, yang atas dapat, yang bawah dapat. Makanya ambil sikap gitu aja kita. Kayak masalah nasab, kita ambil sikap tengah aja. Oh, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Jadi dapat semua, yang atas dapat, yang bawah dapat. Zaman ini begitu nih. Waqala Ibnu Abbas, yang berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna dhalalata laha halawatun fi qulubi ahliha. Sesungguhnya kesesatan baginya ada manis di hati ahlinya. Ya, sesungguhnya kesesatan, bagi kesesatan itu mempunyai rasa manis di dalam hati ahli tukang sesat. Orang yang berbuat kesesatan, kita lihat ngomongnya lancar banget ya. Yang sekarang lagi ramai tuh apa tuh, Panji Gumilang, ngomongnya lancar bener kan, padahal mazhabnya Soekarno ya. Kayak orang bener banget ya. Allah, emang ada rasa manis. Lihat orang PSK ngomongnya, masya Allah, enak banget ngomongnya. Ditanya berapa, harganya berapa, santai aja ngomongnya. Ada rasa manis tuh dalam hatinya. Jadi Allah kasih rasa manis. Kalau manis kan susah dilepaskan ya. Makanya orang yang sudah terbiasa melakukan baik yang positif maupun negatif, itu susah untuk kembali. Ya, kalau yang positif bagus ya, tetap terus, bahkan tingkatkan terus. Nah, kalau yang buruk, berbuat maksiat, sering sudah berbuat maksiat, manis tuh rasanya. Ada pernah orang datang kepada saya, dia melakukan perzinahan. Jadi, duitnya banyak. Orang utang sama dia. Jadi untuk bayar, dia belum bisa bayar utang, ya enggak apa-apa dah. Tapi dengan syarat itu,
berhubungan badan. Jadi selalu berhubungan badan sama orang terus loh. Karena dia pengen bayar, dia ya pengen orangnya itu, orang lain itu pengen bayar utang tapi nggak mampu bayar utang. Jadi bayarnya pakai itu aja. Nah, dia pengen tobat. Nah, tadinya nih, rasa manis saja. Alhamdulillah dia mau tobat. Ya, apa aja begitu. Ya, yang udah biasa itu manis. Kalau yang positif, ya, alhamdulillah. Kalau negatif, kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ittakhuzu dinahum la'iban walahwa. Mereka mengambil, mereka menjadikan agama mereka main-main dan sendak gurau. Wa qala ta'ala wa ta'ala berfirman, afa man zuyyina lahu su'a amali fara'ahu hasana. Maka siapakah, ya, atau maka siapa saja, ya. Siap, maka siapa saja. Ada orang macam-macam ulama memaknakan ini. Ada yang barang siapa, maka barang siapa. Ada yang maka siapa orang. Nah, kalau saya maka siapa saja. Dan menurut bahasa Indonesia yang paling bagus itu siapa saja. Dulu saya pernah belajar tentang masalah cara menterjemah yang baik. Kata beliau, ya dosen saya bilang itu yang bagus adalah siapa saja. Ya orang ngatin nggak apa-apa, mana aja silakan ya. Kalau saya siapa saja. Maka siapa saja yang dihiasi baginya akan buruk amalnya. Jadi dihiasin amal itu dengan keburukan. Faro'ahu hasana. Maka dia lihat amalnya itu hasana, bagus. Masya Allah. Makanya kita heran kan. Kan orang benar ngaku gitu ya. Emang begini kata Allah. Afa man zuyina lahu su'a amalihi faro'ahu hasana. Maka siapa saja yang dihiaskan untuknya akan buruk amalnya. Allah udah hiasin tuh amalnya buruk, jelek. Faro'ahu hasana. Maka dia melihat amalnya itu bagus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jangan sampai kayak begini. Jangan sampai begini. Jangan sampai kayak begini. Makanya kita minta Pak kepada Allah. Ya. Minta sama Allah setiap kali sujud. Sujud di terakhir dah kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 7 kali. Sujud terakhir. Tapi kalau kita sembahyang sendiri. Ya. Atau jadi makmum. Imamnya lama. Boleh. Ini kalau kita jadi imam, jangan, kecuali ya makmumnya udah biasa mahsurin bahasanya, udah tahu, udah biasa kayak santri kan udah biasa tuh boleh baca tuh, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim 7 kali. Di samping dia minta sama Allah supaya diluruskan kita punya perjalanan ya, hidup ya. Supaya kita dituntun terus sama Allah. Sikap kita itu benar terus insya Allah. Ya, benar sikap kita benar terus. Baca itu. Insya Allah nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirrun min asrarillahi ta'ala. Sir daripada sir-sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang enggak dibuka, kita dibuka. Rahasia. Kalau rahasia kan begitu. Orang kagak dikasih, kita dikasih. Baca tuh. Baik sholat wajib maupun sholat sunat. Ya. Tapi dengan tadi caranya. Fakullu man uhdisa ba'da sahabati radhiyallahu anhum mimma jawaza qadra darurati wal hajati fa'uwa minal la'ibi wal lahwi. Fakulu maka setiap ma sesuatu uhdisa yang dibuat-buat ba'da sahabati setelah sahabat radhiyallahu anhum
Semoga Allah meridhai mereka. Mimma jawaz, daripada sesuatu yang melampaui qadra darurat, ya, sekadar darurat, melampaui darurat, wal hajat, ya, melampaui hajat. Jadi enggak ada darurat, enggak ada hajat di bawah itu. Berarti tahsiniat gitu ya. Fahuwa la'ibu, maka itu main-main. Wal lahwi, dan senda gurau. Main-main juga sebenarnya. Ini pendirian Imam Ghazali seperti ini. Ya. Pendirian Imam Ghazali seperti ini, sikap keagamaan Imam Ghazali seperti ini. Kemarin kita sudah lihat. Kalau tidak ada umpama dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala hasil khalwat atau habis zikir dapat sesuatu, kalau enggak ada, paling minim adalah asarus sahabah. Ya, syukur-syukur ada hadis Nabi. Kalau enggak ada itu, enggak ada asarus sahabat, jangan diterima. Jangan dikerjain, apalagi diberitakan kepada orang-orang, jangan. Ya. Pendirian Imam Ghazali begitu. Dan juga ini, ya. Kalau ada sesuatu perbuatan yang baru setelah masa sahabat yang melampaui kadar darurat, enggak sampai darurat, enggak sampai hajat, itu namanya main-main. Nah, berarti apa yang beliau letakkan di kitabnya beliau ini enggak main-main. Ya. Kita pernah dengar tentang sholat ya, rawaib ya. Ulama fikih menentang Imam Ghazali tentang sholatnya. Katanya bid'ah. Kalau melihat perkataan sikap keagamaannya Imam Ghazali seperti ini, berarti Imam Ghazali enggak seperti itu. Enggak main-main. Jadi ada datanya, ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab.